bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik. Ini ada banyak pihak yang merasa bahwa nantinya jika Gubernur DKI Jakarta itu dipilih oleh Presiden, ini juga upaya mengangkangi demokrasi. Tapi seperti apa, Gus? Jadi memang ada draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak, karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu. Ya, itu bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik harus diberi ruang yang lebih baik lagi. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.